Pasca insiden penusukan dan penyerangan yang dilakukan oleh pelaku begal di kawasan Tanjung Pasir Seberang Kota Jambi, hingga saat ini kondisi kesehatan Kanit Resmo Polda Jambi AKP Silaen berangsur membaik. Pasca insiden penyerangan dan penusukan yang dilakukan oleh pelaku begal di kawasan Tanjung Pasir Seberang Kota Jambi terhadap perwira Polda Jambi, hingga saat ini perwira Polda Jambi AKP Silaen tersebut masih dalam proses perawatan secara intensif. Dari beberapa hari dilakukan pemeriksaan dan perawatan, direncanakan dalam waktu dekat perwira yang berpangkat Ajun Komisaris Polisi tersebut akan segera dipulangkan dan menjalani rawat jalan. Selain itu, Direktur Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Kaswandi Irwan menuturkan, dari hasil pengembangan kasus perkara, saat ini 5 orang telah berhasil diamankan di 3 kabupaten, yang salah satunya Taufik yang ditembak mati oleh petugas. Sebelumnya, Kepolisian Resmo Polda Jambi dan Satreskrim Polresta Jambi mencoba mengamankan seorang pelaku spesialis jamret di kawasan Tanjung Pasir Seberang Kota Jambi. Naas, saat diamankan, pelaku yang merupakan DPO kejahatan di 3 kabupaten tersebut melakukan perlawanan dengan menusuk petugas menggunakan besi tombak ikan. Sehingga pelaku terpaksa ditembak polisi hingga tewas. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.